Mas Eko bisa bantu ibu nggak? Bantu apa toh bu? Gimana ya mau ngomong ya? Iya. Loh, Eko, kamu ngapain di sini? Ibu, Bu, Ibu. Pak, Ibu nggak di rumah. Kemana ibumu? Nggak tahu. Kenapa nyari siapa Ibu? Ya namanya Bapak ini banyak urusan. Urusan apa? Sibuk. Kamu ini urusan apa? Bapak ini kan orang sibuk, orang bisnis. Jadi Bapak mau pergi, ini mau cari usaha, cari duit. Ya sebelum pergi minta duit dulu lah Bu. Duit, duit terus. Untuk apa duit itu? Buat habis. Peralatan make up juga habis lho Pak, baju-baju juga udah lama pengen shopping sama teman-teman tuh. Kamu ini udah dari sekolah ini sampai tamat sarjana belum bisa cari duit, minta duit terus. Belum nasibnya. Aku pun juga udah berusaha lho Pak, daftar kemana-mana itu belum keterima juga. Enggak ada duit tuh, enggak ada. Minta ibu kamu. Bapak nih. Minta ibu kamu. Ya tahu lah, aku nya minta sama Bapak kok. Bapak nggak ada duit, yang penting minta ibu kamu. Bapak mau pergi dulu nih, mau keluar. Aku ini anaknya bukan toh? Ya anaknya, cuman minta ibu kamu. Bapak lagi pusing ini, mau keluar dulu. Beneran ini nggak dikasih? Nggak ada. Kayak gitu sih. Semenjak punya istri muda pelit loh sama aku. Penasaran siapa sih istrinya? Kok bisa nguasain bapakku kayak gitu? Wih, Jo ini mana yang nggak kelihatan ini? Katanya ke belakang sebentar kok, lama bener. Jo? Jo? Ya, gimana kok? Eh, sini-sini kamu. Gini. Oh, gimana? Duduk dulu. Gimana? Kamu tadi lagi apa? Lagi... Dalam berkembang itu? Oh. Betulin kembang-kembang yang rusak-rusak itu. Jo, kamu tahu nggak? Istri mudanya bos itu cantik ya. Oh berarti kamu sering ngintip gitu ya? Enggak gitu, kamu itu sama kawan jangan kayak gitulah ya, kan perkiraan ya. Gimana Jok, kalau kita kan sudah lama kerja di tempat bos itu. Oh iya, kalau kita curi-curi pandang aja ya, masuk ya. Cakep cakep masuk. Jadi, itu makanya itu terus kamu, terus gimana? Terus gimana? Ya pokoknya kita kerja tempat bos dulu aja lah, nanti pokoknya suatu saat kalau kita dapat kesempatan kita bisa deketin dia. Kemana anak-anak ini? Eko! Ko! Itu baik banget ya sama kita ya. Tapi istrinya cuanti ya. Ko! Eko! Bos panggil. Ayo. Gimana? Gimana? Ya bos! Ya! Mas Eko, yuk. Ya, gimana bos? Ayo, anu gimana? Ikut bapak yuk. Kemana bos? Ke istri muda kamu. Alah. Ini. Oke. Nanti kamu kalau udah sampai sana, iya iya. Kamu jangan lupa tugas kamu. Oh, nanti iya iya. Yang ini untuk sprint bata tolong di ini ya. Iya iya. Oh, iya iya bos. Iya iya. Ya udah, oke, itu kita kunci dulu. Oke. Ambil. Yuk, enggak. Ayo, ayo, ayo bos. Ayo, ayo. Oke, oke. Katanya jadi istri muda itu enak, hidup kecukupan, tapi ini sama aja, hidup kesepian, di rumah selalu sendiri, mana nggak pernah ada kejaka lagi malam, ini juga malah suami jarang pulang. Enggak sih ibu bos ini ya. Lama-lama kayak gini gak tahan deh. Udah selalu kesepian. Terus dimana sama aku juga. Malah gak ada teman tidur. Wah, seandainya aku bisa memiliki bu bos itu, betapa bahagianya hatiku ini.
Emang cantik bener loh bosku ini, bener-bener pinter ya cari istri ya. Loh, Mas Eko ngapain kamu kesini? Enggak Bu, ini tadi disuruh Pak Bos itu ngecek bangunan. Ya Bu. Ya duduk. Di sini-sini atas saja, jangan di bawah sini. Kok di atas tepung malu? Udah biarin, gak apa-apa. Udah sini aja. Nah, nanti kalau Pak Bos kesini? Udah gak apa-apa. Ini loh Bu, aku tadi itu suruh Pak Bos, itu suruh ngontrol yang bangunan yang di belakang itu kan material-material itu masih enggak gitu. Oh iya, tapi Bapak itu dari kemarin belum kesini. Loh, tadi bilang aku mau kesini itu, saya suruh duluan itu ngecek itu. Hanya kirain tadi udah nyampe sini. Masih di jalan kali dia ya? Oh iya. Mas Eko bisa bantu Ibu enggak? Bantu apa tuh Bu? Gimana ya mau ngomong ya? Ya bisa kan, tapi bantu Ibu. Ya pasti bisa loh Bu. Saya itu namanya anak buah ya disuruh apa aja mau loh Bu. Oh, oke. Udah, minggir. Yuk. Masuk aja nih. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, kamu ini. Oh. Eh, kok ini di sini? Ngapain kamu? Ini orangnya di sini. Iya, iya. Enggak jalan pulang aja nanti kamu. Enggak, Bos. Gini, Bos. Tadi kan Bos katanya saya suruh duluan. Ah, Bos katanya kan mau tempat istri muda. Makanya saya kesini, Bos. Ya udah kamu rampungin dulu urusan proyek. Sabar. Kalau dikasih tugas itu yang benar, jadi kamu cepat dirampungin sana. Sana pergi sana. Iya. Ya ya, Bos. Ya udah, kalau begitu ya. Ya, tak pergi. Ayo dah. Ayo. Ini gini, Dek. Ini Bapak ini mau keluar kota. Mau untuk kerjaan. Terus? Ya, terus kamu di rumah hati-hati ya. Kapan berangkat? Ya, ini nanti. Ya, sebelum berangkat kita menghabiskan waktu berdua dulu lah. Ya, itu harus. Iya, kan jarang kesini. Iya, jadi kamu di rumah hati-hati ya. Nanti kalau ada apa-apa butuh uang tinggal ambil. Ya, tau? Jadi Bapak mau keluar kota dulu ngurusin proyek. Nah, kamu jaga di rumah, jangan sampai ada masalah, ya? Iya. Yaudah, yuk. Tapi yang ini agak lama ya, kan jarang kesini. Jangan khawatir, itu pasti itu. Ya udah. Ya udah, kita mulai aja. Ya. Gimana deh? Puas? Puas. Tapi gimana, kapan lagi ya Pak ya kita itu bisa kayak gini lagi? Ya nanti. Apa masalahnya mau pergi dulu ini? Ini agak lama ini, ada 1 bulan saya pergi. Lama banget. Ya masalahnya proyek harus kita tungguin. Kalau enggak nanti apa uang tuh? Ada kan? Iya, enggak apa-apa. Jadi tapi sering kasih kabar ya? Ya, ya itu tiap hari pasti saya bel. Iya. Ya udah gitu dulu. Iya. Saya mau siap-siap dulu mau berangkat ke luar kota ya. Kamu hati-hati di rumah. Oke? Oke. Iya. Udah. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepi, aku di rumah Ani aja, Pak ya. Udah kesana aja lah. Dapat ya. Kamu lagi di mana? Oh, aku lagi nongkrong di taman. Kenapa? Ya udah sini aja, samperin ke sini. Udah. Samperin aja sini taman.
lama kita nggak ketemu ya. Iya, makanya itu semenjak menikah kan. Kamu loh, punya suami lupa sama teman. Iya, gimana lagi karena aku sibuk kuliah. Waktu itu mau cerita kita apa? Ternyata itu katanya teman-teman itu kan kalau nikah sama yang lebih dewasa itu kan katanya enak kan. Tapi nggak taunya apa? Apa? Bosenin tau nggak? Kok bisa? Bosenin loh, pengantin baru kan harusnya lagi hangat-hangatnya ya. Gitu. Tetap aja beda lah. Sayang suamimu? Sayang, sayang. Cuma dia itu udah tua, tau sendiri. Cepet bosenin ya? Iya. Makanya, cari suami jangan tua. Iya, yang berondong. Ya mau gimana lagi katanya. Itu kan nikah lebih sama yang lebih dewasa. Itu kan enak, datang apa. Cepet capek. Itulah kesalahan lagi, kamu. Sekarang gini ya. Kamu cuma incer hartanya aja ya? Ya bisa dibilang. Emang kaya orang itu lagi? Iya, kan kaya. Aku itu kehidupan kecukupan, mau apa kita. Tapi yang satu itu apa? Dia nggak bisa memuaskan. Tapi ya itu susah. Terus sekarang ya kamu tuh kalau cari cowok mendingan itu yang lebih muda aja. Iya, nggak kayak kamu masa nyari suami itu. Tapi ngomong-ngomong ini loh anak buah suami aku itu. Tapi masih buat sehat selagi suami yang ada. Kamu ini bisanya ya nggak apa-apa dong. Kepuasan ya? Bisa memuaskan gak apa-apa, ini suami gak bisa memuaskan. Ya sarang kamu sendiri milih. Ya gak apa-apa, penasaran. Emang kerjaan cari kamu apa sih? Sampai kamu tergoda udah tua banget kayak dia itu juga kan, material tau. Hah? Material? Iya. Dia orang kaya di kampung ini. Anak buahnya aja di mana-mana. Tokonya banyak. Nanti deh kapan-kapan aku kenalin, sekarang dia lagi keluar kota. Terus kesepian dong sekarang? Makanya itu, kayaknya boleh lah anak buahnya itu. Ya apa, kita cari makan yuk. Apa tuh? Aku juga lapar, belum makan nih. Tenang aja, aku yang berhasil. Kan suami itu makan ya. Aku cari. Jangan kemana sih ya? Ke kafe sebelah aja, yuk. Wah, udah beres perjalanan kita, Jo. Yaudah, ayo. Kalau begitu, kita nyantai di luar aja ya. Oke, ayo. Oh, sini kok. Sini lu. Panggil bos itu. Kenapa bos? Mana bos? Ini gini. Iya. Saya mau keluar kota. Alah, gitu. Jadi permasalahan di rumah. Iya, iya. Kerjaan apapun saya serahkan sama kamu orang berdua. Oh, iya, ya, bos. Bos. Saya gitu. Siap, bos. Oke, okay, oke. Okay. Jadi paling siap. Saya sebulan ya. Oh iya, iya. Sebulan. Itu aja. Itu dengerin itu pesan saya ya. Iya iya iya. Semua saya saring kamu orang berdua ya. Iya iya, iya bos, iya bos. Oke. Itu iya. Aja. Oke. Iya iya. Yo. Gimana? Eh, kebetulan, Jo. Iya iya. Si bos kan mau pergi itu keluar kota. Terus ya itu kan lama itu sebulan itu. Terus kamu jangan aneh-aneh sama istri bos. Dia kan cantik. Nah, tapi kan terus benol. Tugas itu kan sama-sama kita berdua, Jo. Apa iya? Yang penting kamu nggak usah lah ngomong-ngomong gini-gini sama bos itu. Tapi kalau ketahuan gimana? Ah, nggak apa-apa itu. Jangan sampai ketahuan itu. Kayaknya istri si bos itu haus ada sinyal sama ya? Aku, Jo. Kayaknya haus dia juga. Haus sama lelaki, kan bosnya udah tua. Apa ya? Kamu merhatikan juga itu? Oh iya. Terus tapi itu aku dulu, Jo. Ya gimana? Apa kita bersaing? Iya. Lagi-lagi aku kesepian di rumah sendiri. Terus ngapain ya enaknya ya? Telepon siapa ini? Atau telepon itu aja ya? Anak buahnya Patil aja ya? Tempat bos dulu. Iya. Anak bos nang ini. Dalam mungkin. Ya udah masuk aja. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini masuk, duduk. Bu. Iya, duduk. Ada apa, Bu? Telepon saya, Bu. Ibu ada kerjaan buat Mas Eko-nya. Buat Mas Bejo-nya, kamu cek toko material yang di sebelah ya. Ya dah Bu, siap. Saya berangkat. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, hatiku deg-degan ini kerjaan apa sama ibu ini ya. Kok gak enak bener ini sendirian lagi.
Kenapa Mas Eko ngeliatin pahaku terus? Ah, enggak kok, Bu. Udah, ngomong aja. Kenapa? Enggak kok, Bu. Ya, cuma saya tuh ngadep sana aja. Ya, sebenarnya ya Mas Eko, sebenarnya aku itu mau ngomong sama kamu, tapi aku enggak berani bicara sama kamu. Sebenarnya aku tuh pengen itu. Itu apa tuh, Bu? Itu, masa sih kamu gak ngerti? Jadi takut loh, Bu, aku, Bu. Gak apa-apa, gak usah takut sama Bapak. Bapak kan gak tahu. Ya iya, tapi saya itu kasih amanat untuk jaga Ibu loh. Tapi kan Bapak kan gak tahu. Cuma kita berdua yang tahu. Gimana? Iya. Gimana ya? Udah gak apa-apa, ayo. Bener, Bu. Iya, ayo. Nanti kalau ketuan Bapak gimana? Jangan sampai hilang. Kenapa tuh, Bu? Udah, buka aja jaketnya. Benar ini, Bu? Iya, gak apa-apa. Buka aja. Takut loh, Bu, aku sebenarnya, Bu. Gak apa-apa, Bapak kan gak bakalan tahu. Lagian Bapak kan keluar kota. Tapi jangan-jangan bisa bilang sama Bapak loh, ya. Iya, tenang aja. Yuk. Kok saya penasaran ya sama Mas Eko itu. Ada apa ya? Ayo Mas, terus Mas. Cepet dong. Ayo terus. Ayo Mas, terus Mas. Terus. Yang dilakukan Eko itu. Yuk, yuk, yuk. Apa itu? Yuk, yuk, yuk. Astagfirullahaladzim. Ida, 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 Ida. Ada yang manggil. Oh, maaf, Mbak. Kok di sini? Ngapain ya, kamu di sini? Udah dari tadi. Enggak, maksudnya ngapain di sini? Oh. Di sini dulu. Ya, ya, ya. Kamu ini ditanyain kayak orang bingung kayak gitu. Saya takut, Mbak. Ya udah, saya permisi, takut. Permisi. Tanyain. Nah, orang itu gimana sih? Emang ada apa sih? Kok apa sih? Pak Ijo nih aneh ditanyain kok kayak orang bingung. Penasaran lagi nih. Mana Ida ya? Ida ya, Bu? Iya. Makasih ya. Udah. Loh, Eko? Kamu ngapain di sini? Itu anak bosku kesini, Bu. Itu anak bos kamu? Iya. Itu teman aku? Loh. Ya udah, kita keluar ya. Gimana ini ya? Ngapain berduaan di sini? Di kamar lagi? Udah, coba keluar. Jelasin. Ada apa kalian di luar? Sini, duduk. Kalian berdua jelasin sama saya. Ada apa nih? Kam, jelasin. Ada apa ini? Eh, kenapa diem aja? Jelasin. Enggak. Kamu kok kenal sama dia? Ya kenal, orang ini anak buahnya bapak saya. Ini anak buah suamiku. Terus, berarti selama ini suami baru bapak saya kamu? Ya kan, aku nggak tahu juga. Kan baru tahu ini. Tega kamu ya, Da? Kamu rebut suami dari ibu saya? Aku nggak tahu. Sedangkan dia sendiri ngomongnya nggak punya istri. Nggak usah bohong kamu. Ya, kamu ini tiba-tiba cewek kayak pelakor kamu ya. Tega kamu ya. Kita ini temenan dari SMA. Iya, aku nggak tahu. Aku nggak tahu kalau dia itu bapak kamu. Setahu aku dia itu nggak punya istri. Udah, sekarang gini aja. Aku gak mau tahu. Kamu jelasin. Kalau emang kamu bener teman aku, jelasin sama ibu aku. Kamu temuin ibu aku. Aku gak mau tahu. Gak bisa maafin kamu. Ya, ini aku minta maaf, An. Gak mau tahu. An, jangan gitu dong. Please dong, An. Jelasin apa lagi? Tapi, kamu itu harus percaya sama aku. Aku tuh gak tahu. Apanya yang dipercayain? Udah jelas-jelas kamu udah sama bapak saya. Sekarang kamu selingkuh sama anak buah bapak saya. Terus apa lagi yang mau kamu jelasin? An. Jadi, ceritanya itu kamu pasti. Kita itu temenan udah lama, An. Iya, saya tahu teman lama. Terus maksud kamu apa? Ya, tapi kan aku gak tahu kalau itu bapak kamu. Saya laporin ke bapak aku kamu ya. Mati please, kau ya. Please dong, jangan ngomong udah. Dong. Aku minta maaf, An. Gak bisa maafin kamu. Aku juga bingung, sedangkan Ani sendiri teman dari kecil. Kalau bingung kayak gimana ya? Iya, itu anak bos saya itu.
tapi juga di rumah nanti kayak tetap mandi. Terus ada yang bisa berangkat kan? Ya udah sekarang gini aja, kamu gak usah pusing, gak usah bingung, pokoknya itu dihadepin dulu, kamu jelasin dulu. Kalau tapi si Ani sendiri udah gak mau ngomong sama aku. Udah gak apa-apa, nanti apapun yang terjadi, pokoknya kalau kamu dicerai sama suami kamu, pokoknya saya siap gitu. Kamu serius? Iya Bu. Ya udah kalau gitu kita siap-siap buat nanti seumpamanya kalau suami aku datang ke sini, kamu udah siap kan? Iya Bu. Ya udah. Dan ini aku tak pamit dulu ya Bu ya. Oh, iya. Hati-hati ya. Iya Bu.